Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, salam sejahtera, semoga berkah dan rahmat Allah pada kita semua. Syahdan menurut Sahibul Bokis adalah sebuah telaga ajaib. Telaga tersebut dapat mengabulkan permintaan seseorang untuk mengubah dirinya menjadi yang ia idolakan. Caranya pun gampang, dengan meneriakkan top idolatri sembari berlari menuju telaga tersebut dan kemudian lompat ke dalam telaga. Kalau misal Beyonce memuja Pok Nori, ia akan berubah wujud jadi artis kawan Betawi tersebut. Dan seterusnya, hingga berita tentang telaga ajaib itu terdengar tiga nenek ganjen yang ingin kembali sebagaimana gadis-gadis belia. Nenek pertama berlari ke telaga sambil teriak, "Madonna!" Jadilah nenek peon yang pertama kali kembaran Madonna dan seksi persis. Disusul nenek kedua, ia berlari ke telaga sambil teriak, "Britney Spears!" Hatta dalam sekejap mata tubuhnya berubah menjadi Britney Spears nan elok. Nah, giliran nenek ketiga, ia berlari dengan semangatnya tak sabar ingin seperti rekan-rekannya. Namun sial, ketika berlari si nenek tersandung batu gasa. Saking kagetnya, perselatanya pas kejebur, ia berteriak, "Hit kondom, 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 kondom!" Jadilah nenek yang ketiga sebuah kondom. Pesan moral dongeng di bulan Ramadan ini: hati-hati, bersabar, tenang, sehingga kita tidak menjadi latah dari bapak. Pesan moral yang terakhir: jangan percaya dengan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.